Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Alhamdulillah, kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dapat sama-sama kita mengimarahkan masjid pada malam ini. Yang saya hormati Tuan Imam JK Masjid, para jemaah, ayah ibu yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah. Saya nak bincang tentang tahsin bacaan, memperbaikkan bacaan pada malam ini, sebagai sambungan kepada kuliah yang lepas, iaitu pada waktu lepas kita bincang tentang bobt, sistem bobt, sistem tanda baca. Yang mana sistem tanda baca tu, sistem tanda baca nombor jim, qaf lam ya, sad lam ya, tanda-tanda baca, tanda baris, tanda mati, tanda sabdu, semua tu dibuat oleh ulama untuk mempermudahkan kita baca, untuk memperbaikkan bacaan kita. Kalau tak, kita tak tahu mana nak berhenti, macam mana nak sebut. Kalau kita salah berhenti, maksud dia boleh berubah. Nanti kita akan tengok contoh yang ada lah dalam surah-surah yang lazim. Baik. Okay, pertama sekali saya nak bawa kepada satu manzumah, satu syair, satu petua lah. Okay, bila kita kata tartil, at-tartil, dalam Quran ada surah Muzammil, tak salah saya, wartanlahu Quran tartila, dan kami telah mentartilkan bacaan Quran sertartil-tartilnya. Jadi ulama berbincang, apa maksud tartil? Tartil-tartil, terutama biasa dengar tartil-tartil kan, baca Quran dengan tartil. Nanti malam Ramadan tadarus Quran, nanti kita akan baca dengan tartil. Jadi kita dah, saya dah ada huraikan panjang lebar dengan daripada kitab. Tartil ni ialah secara ringkasnya memperbaikkan bacaan sebutan huruf, menjaga hak dan mustahak setiap huruf, sifat lazimah, sifat sifat wajib, sifat yang tidak wajib bagi huruf, dan mentadaburnya, memerhatikan maknanya, mentadabur serta mengambil pengajaran sebaik mungkin. Itu secara ringkas. Tapi dalam kitab Ibnu Al-Jazari, kitab Ibnu Jazari, nama-nama kitab dah lupa dah. Ibnu Jazari ni satu ulama besar dalam bidang qiraat tajwid. Ibnu Jazari ni senang cerita macam Imam Bukhari lah. Imam Bukhari, kalau tuan-tuan pernah dengar nama Imam Bukhari dalam kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, kitab Bukhari ya, kitab Sahih Bukhari, hadis, kitab hadis tu, selain daripada kitab Muslim, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, semua tu, Muwatta Ibn Malik, Imam Malik. So kitab Sahih Bukhari ni kitab paling paling tersohor dan paling sahih selepas Al-Quran. Al-Quran kalam Allah, kitab hadis sahih, hadis adalah kalam Nabi. Nah, jadi dikumpulkan oleh Imam Bukhari. So Imam Bukhari ni yang paling top lah dalam hadis. So begitu juga dalam bidang tajwid atau qiraat, antara yang paling top ialah Imam Ibnu Jazari. Ibnu Jazari, selain pada kita ikut Imam Syatibi, Imam Hafs al-Asim dan sebagainya, ada banyak lah imam-imam qiraat, imam tajwid. Jadi Imam Ibnu Jazari dalam kitabnya, dalam Matan Taibah, tak salah saya, dia mengatakan, apa itu tartil? Tartil adalah, secara ringkas, kita dah bagi tu panjang lebar definisi, tapi secara ringkas, tartil, ma huwa tartil? At-tartil huwa tajwidul huruf. Dia nampak ni? Tajwidul huruf yang kanan ni. Wa ma'rifatil wukuf. Macam pantun tu, huruf, wukuf. Maksudnya ialah tajwidul huruf, tajwid, memperbaikkan huruf, huruf lah. Wa ma'rifatu wadan, ma'rifat, ma'rifah, pengetahuan, mengetahui, ma'rifah kan, ma'rifat, ma'rifat, hakikat ma'rifat. Al-wukuf, baru mula dah bagi sampul, pelik ni. Terima kasih. Okay, wukuf, al-wukuf maknanya berhenti. Wukuf, kita wakaf harta, wakaf kan, tawakaf, natawakaf kan. Okay, so wukuf berhenti, maknanya tempat kita berhenti. So ini adalah formula yang mudah yang kita kena pegang. Tak tahu tak apa, tak berdosa, tapi kita kena tahu apa aplikasinya. Okay, tajwidul huruf,
memperbaikkan huruf, kan? Memperbaikkan huruf, ha, saya bertanggalah. Ha. Maksudnya kita sebutkan sebut dengan betul, jaga makhrajnya, setiap huruf tu kat mana tempat letak dia, bibir, lidah, halkum kita keluar kat khayshum udara kata, semua tu kita udara bunyi dan udara kita kena apa ni jaga kat mana mana nak keluar huruf dan memberi sifat dan sifat hak dan mustahaknya, menjaga dia punya sifat-sifat dia tebal, nipis, memanjang, kan ada huruf-huruf ni itu, dan juga mustahaknya, sifat-sifat yang tidak lazimah, iaitu sifat-sifat yang tambahan. Contohnya huruf tu bersabdu, berbaris, huruf tu tanda mati, huruf tu ada apa nak kata, huruf tambah-tambahnya ada 11 sifat mustahak. Kemudian kita pergi ke ma'rifatul wuquf, pengetahuan dan mengetahui wakaf-wakaf, mengetahui mana nak berhenti. Penting, orang kata macam alah, kalau baca Quran tu berhentilah kat nombor tu, pasalannya ada nombor-nombor-nombor tu berhentilah. Betul. Betul. Tapi kita akan tengok bila kita kata berhenti wukuf, di situ ada satu perbahasan lain tambahan. Ibtidak, memulakan. Bila kita berhenti baca Quran, kita berhenti baca satu ayat, kita ambil nafas kan. Bila kita wukuf, wakaf, kita berhenti ambil nafas. Alhamdulillahirabbilalamin. Mesti ambil nafas. Kalau kita tak ambil nafas, macam banyak orang baca, ada banyak orang baca, dia tak ambil nafas, dia tahan nafas. Dia baca 3-4 ayat tahan nafas. Saya tunjuk sini. Bismillah, dia baca sambung Dia tak ambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Memang dia berhenti, betul. Dia berhenti, tapi dia tahan nafas, dia tak ambil nafas. Sepatutnya dia kena berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil nafas. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Bukanlah kau kuat, menyempat perlahan sendirilah. Itu menunjukkan wakaf, berhenti ambil nafas. Kalau kita tak ambil nafas, kan macam tadi saya tunjuk tadi, tak ambil sambung 3-4 ayat, walaupun kita berhenti, tapi kita tak ambil nafas, kita baca. Berhenti, tak ambil nafas, baca sambung kemudian. Itu dipanggil saktah. Dia panggil saktah. Diam sebentar tanpa mengambil nafas. Dalam Al-Fatihah tidak ada saktah. Saktah tanda huruf sin tu. Saya tak sempat nak tunjuk ayat lain yang ada saktah. Contoh dalam surah surah Mutaffifin, tak salah saya. Waqilaman mati. Raqa, tahan. Dia tahan nafas. Kita kena berhenti. Apa lagi? Qalab, surah apa? Qalabal rana al, kena berhenti, kan? Itu dalam mazhab kita ada 4 saja cara berhenti, tak ambil nafas, tahan nafas. Dalam mazhab lain ada banyak. Mazhab-mazhab lain, qiraat lain ada banyak. Banyak wakaf, banyak saktah dia, sorry. Banyak berhenti. Contohnya huruf mati bertemu dengan hamzah mesti mati. Contohnya fid dunya wal akhirah, maksud wal dia tak boleh nafas, dia kena berhenti. Itu caranya lah dalam qiraat-qiraat yang lain lah. Tapi mujur dalam mazhab kita tak adalah macam tu. Kalau tak panjang bacaan kita, nak kena berhenti, 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 tahan nafas. Apa lagi contoh? Al dalam mati bertemu hamzah, al ana, kan? Dia kena berhenti. Kalau kita sambung je al ana, okay? So itu saktah. Dalam Al-Fatihah tidak ada saktah. Kita kena berhenti ambil nafas. So kena berhentilah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kecuali kalau tuan-tuan sambung. Kalau baca sambung tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sambung terus. Bacaan tu. Sambung huruf ayat terakhir ke ayat seterusnya. Itu boleh. Kalau tuan-tuan, tapi tuan-tuan kena tahulah. Kena tahulah, jangan baca macam ni, kan. Ni al, biasa kita baca al kan. Alham. So ada orang dia nak sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salahlah. Kita dah menambah satu huruf al kat situ. Kan? Lepas tu dia baca sambung lagi. Alhamdulillah, dia sambung sini. Ar-Rahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Tak betul. Dia kena sambung. Dia kena cara wasal dia kena betul. So ada hamzah wasal. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman. Nar-rahman. Kan? Sama juga dengan ni. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Uhdinas. Kalau nak sambung lah, sebaiknya berhenti lah. Itu lebih tepat dengan sunnah. Tapi kalau ada orang dia salah baca, dia salah berhenti,
Ya lemak, silap video lah. Malah. Okey, tadi tu guru saya, Dr. Anwar Hasin. Okey. Okey. Ada orang dia salah. Dia biasa-biasa baca ihdinas, dia baca i. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas. Nu'ih tu salah. Kita tambah i, tak betul. Ha? So, untuk selamat kita berhentilah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ambil nafas. Itu dipanggil waqaf. Okey. Kalau sambung salah, salah maksud. Kalau tak, kalau berhenti, kalau kita berhenti dan kita sambung tanpa mengambil nafas, dia panggil saktah. Tak betul juga. Dalam Al-Fatihah tak ada saktah. Saktah nanti kita bincang lebih tepat dan lebih detail dalam bidang dalam saktah lah. Okey. Itu penting dia. Kita balik kepada yang tadi tu. Itu pentingnya formula dibagi oleh Imam Ibn Jazari rahimahullah. Wa ma'rifatul wuquf, nak tahu mana nak berhenti. Maksudnya termasuklah jaga nafas. Bila kata wukuf, nak tu nak berhenti kat mana? Lepas tu kalau kita berhenti tu, nak baca terus ambil nafas, nak baca yang seterusnya ke, kalimah seterusnya, ataupun nak tarik balik sikit, nak berulang 2-3 ayat. Contohnya, kita ambil contoh mudah lah. Al-Fatihah balik lah. Okay. Ini semua tuan-tuan hafal kan? Biasanya kalau siapa nafas panjang, dia akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzi, jalan yang kau gunakan nikmat ke atas mereka. So baca biasa kalau orang sampai nafas panjang, dia boleh baca terus. Sebab sini tak ada, di tengah-tengah B dengan A ni tak ada berhenti ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alamak, kalau lagi kantoi sorry. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walam dhalin. Okey. Dia baca sambung. Tapi kalau kita nafas tak sampai, ada ulama gariskan, kita berhenti dekat alaihim yang kedua. Alaihim yang kedua ni alaihim pertama, ni alaihim kedua. Bila kita berhenti kat sini, ambil nafas, kita ulang kat mana? Kita nak tarik balik, ulang kat mana? Ghairil maghdub. Ini yang cara terbaik lah untuk kita berhenti. So kalau katakan nafas pendek, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berhenti, ambil nafas, tarik balik ke mana? Ghairil maghdubi 'alaihim walam dhallin. Okey, itu satu. Ada orang berhenti dekat alaihim yang kedua, dia ambil nafas. Kita tengok sini dulu. Dia berhenti kat alaihim yang pertama, dia berhenti kat sini. Alaihim, ambil nafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ambil nafas. Waqaf. Lepas tu dia baca, dia sambung. Ghairil maghdubi 'alaihim walad dhalin, habis. Okey, itu cara tu boleh tak? Ada orang kata salah, tak elok. Cara tu boleh, tapi lebih utama dalam mazhab bacaan lain, qiraat lain. Dalam tarikh Syatibi diutamakan, dalam mazhab bacaan kita lah, qiraat kita, Syatibi riwayat Hasan Asim, imam mazhab bacaan Quran kita, kita berhenti ke alaihim yang kedua, kita tarik balik daripada, ambil nafas, ghairil maghdub. Kalau kita berhenti dekat alaihim pertama, boleh, tak salah, tak berdosa pun, tapi kurang cantik. Kurang cantik. Panjanglah perbahasan dia. Saya tak nak saya ringkaskan saja perbahasan ni. So kalau jangan berhenti ke alaihim pertama. Kalau terhenti ke alaihim pertama, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ambil nafas. Nak buat macam mana ni? Nak berhenti ke nak apa ni? Sebaiknya ulang balik lah. Ambil nafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ambil nafas. Ghairil maghdubi 'alaihim. So, itulah lebih tepat, lebih beradab lah. Tapi lagi bagus, lagi power kalau tuan-tuan boleh habis sambung lah. Kan? Okay. Tadi ma'rifatul wukuf, mengetahui mana wukuf, mana nak berhenti dan mana nak sambung balik. Satu lagi, selain pada ghairil maghdubi tu, satu lagi kesalahan yang ada setengah-setengah orang buat, dia berhenti dekat alaihim yang kedua. Kat sini. Penting kan? So, ini melibatkan rukun. Al-Fatihah lah rukun, rukun qauli. Kalau kita salah baca, dikhawatiri boleh menjejaskan solat kita. Baik. So dia berhenti kat sini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ambil nafas. Betul, dia sambung kat mana? Lepas ambil nafas dia baca. Waladdallin. Kan? Maksud dia dah berubah. Maksud dia dah totally berubah. Okey, kita tengok maksud dia.
Okey. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yakni jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat ke atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, dan bukan jalan orang yang kau murkai, yakni Yahudi. Bukan ke atas mereka, dan bukan orang-orang yang sesat, waladdallin, dan bukan pula orang-orang yang sesat. Bila kita kata waladdallin dan bukan pula orang-orang yang sesat, maknanya dia berkenaan dengan ayat sebelum dia, iaitu ghairil maghdubi 'alaihim. Kan? Bukan adalah orang yang diberkahi, bukan adalah orang yang sesat. Ha, itu yang betul. Tapi kalau kita berhenti kat sini, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ambil nafas. Waladdallin itu maksud dia berubah arah. Maksud dia ialah tidak ada orang yang sesat. Kan berbeza maksud itu. Dan bukan pula orang yang sesat, maksudnya sambungan daripada yang bukan yang diberkahi dan bukan sesat. Tapi kalau kita berhenti tadi, alaihim yang kedua, dan kita baca sambung waladdallin, kita ambil nafas kan. Kita baca waladdallin, kita baca itu je selepas ambil nafas. Maksud dia berubah, maksud dia tidak ada orang-orang yang sesat. Berubahlah maksud dia, salah. Dalam dunia mana ada orang, mesti ada orang sesat, orang kafir, Nasrani, Yahudi, orang ateis. Ni mana ada. Tapi kita menafikan semua tu sebab kita baca ni salah. Kita salah start. Kita salah mula. Waladdallin, kita mengatakan tidak ada orang yang sesat. Kan ada berubah maksud dia. Ha, so kalau kita tak tahu, berasa kita tak tahu, tak apalah, dimaafkanlah, tak salah. Tapi kalau imam baca macam tu, harap maklum, makmum tegurlah. Ha, cuma makmum tak tahu imam ni ambil nafas ke tak ambil nafas, kan? Tu makmum, imam kena tahulah. So point dia ialah kena tahu. Kita balik tengok balik formula tadi. Empat simple je, kan? Tajwidul huruf sebut dengan betul, makhraj sebut dengan ni, mana nak keluar, mana nak parking mulut kita, lidah kita, tekak kita, khoshum udara, kita dah bincang panjang lebar tadi. Dan sifat-sifat ni panjang, nipis, huruf tebal, nipis, memanjang, berangin, suara mengalir. Kemudian ma'rifatul wuquf, mengetahui mana nak berhenti, kan? Al-Fatihah, kalau setakat Al-Fatihah tu tuan-tuan boleh lah kot, tak ada masalah lah, kan? Tapi saya takut, saya pernah dengar ada orang, bukan imam lah, orang jemaah di tempat lain lah, dia baca situ biasa, ghairil maghdubi 'alaihim, dia berhenti ambil nafas waladdall, so dia kena betulkan lah, dia tak boleh ambil berhenti, ambil nafas dekat, sambung dekat waladdallin, maksud dia berubah. Sama juga pentingnya kita start dengan betul. Contohnya yang kita selalu baca pagi-pagi tu, kan? Bila kita baca pagi, apa kita buat? Kita baca di awal muka surat, betul? Kita baca awal muka surat. Kita baca hari ni, kita baca ramai tu kan, kita berhenti dekat hujung muka surat, kan? Muka surat tu satu muka kita baca hujung muka surat, hujung bucu kiri ya, top down corner, top bottom corner, bottom left corner, hujung. Besok tu kita baca, kita sambung daripada yang mula tu, betul tak? Yang kanan atas tu. Okey. Tu saya cakap, kadang-kadang saya kata, okey tuan-tuan, kita mula sikit daripada ayat sebelum. Hari ni kita baca sikit ayat sebelum ayat kita baca semalam. Sebab cerita dia tak habis. Cerita yang semalam tu tergantung. Bila kita mula dengan besok tu, kita besok pagi tu kita mula dengan ayat yang daripada mula-mula muka surat tu, cerita dia tergantung lah. Cerita tak tepat. So tak elok lah, makruh. Contohnya, saya tunjuk contoh. Dalam surah Al-Baqarah, muka surat 220, muka surat 220, surah Al-Baqarah. Kita sekarang dah baca surah apa? Juz 30 kan? Surah Juz 30 lah, juz terakhir dah. Tapi ni surah Al-Baqarah, banyak lagi. Ni satu contoh sajalah saya tunjuk. Dalam surah Al-Baqarah, ni awal muka ni, surah Musa Musmani, awal muka, muka surat 220. Macam mana ayat pertama dia? Kita pun baca lah, kan? A'udzubillahi minasyaitanirrajim, kan? Kita baca ke depan. Bismillahirrahmanirrahim, kan? Betul? Fid dunya wal akhirah. Tuan-tuan pun ikut. Fid dunya wal akhirah. Nampak? Mulus ni, fid dunya. Apa maksud dia? Di dunia dan di akhirat. Kita mula-mula je dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Di dunia dan di akhirat. Apa benda dunia akhirat? Terkandung, kita tahu, tak tahu apa ceritanya. So kita kena baca ayat sebelum. Itu namanya ma'rifatul wuquf. Kena tahu mana nak berhenti dan mana nak sambung. Kita nak tahu mana nak start balik bila kita baca waktu lain tu. Jangan terus start situ je. Okey, so apa yang sebelum dia? Tengoklah. Kalau perlu satu ayat, dua ayat sebelum tu kita kena bacalah. Contohnya kita tengok muka surat ni, muka surat 220. Kita tengok muka surat 219. Sebelum dia. Tuan-tuan tahu maksud dia? Fid dunya wal akhirah. Start je di dunia dan di akhirat. Kan? Apa benda tu akhirat? So kita tengok ayat sebelum dia. Muka surat sebelum dia. Mana?
Nah ni. Okey, ni buku surat. Buku surat 34. Tadi buku surat 35, ni 34. Muka surat ayat 219. Tadi ayat 220 surat Al-Baqarah. Ni kita tengok surat sebelum 219. Okay. So ayat dia bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang arak dan judi. Bolehlah mula ataupun nak mula dengan ayat sebelum tu lagi. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman itu kan berhijrah berusaha di jalan Allah. So tak apalah tengok ayat 1 ayat pertama, ayat 1 ayat 2 ayat yang sebelum. Jangan terus start dengan bismillahirrahmanirrahim fid dunya wal, tak tepatlah, tak cantiklah, tak elok. Itu sebab kadang-kadang saya cakap, okey tuan-tuan, kita mula sikit, kita reverse sikit 2 3 ayat, itu sebabnya. Kalau tak maksud tergantung. Dan membaca Quran dalam maksud dia yang tergantung, baca Quran kita berhenti dalam keadaan yang terkejut. Maksud dia berubah, boleh datang dosa, boleh makruh. Contohnya kita baca surah apa? Surah Al-Maun kan. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din fadzalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil mufallin. Berhenti, ada nombor ayat. Dan kecelakalah bagi orang yang solat. Kita berhenti situ. Lepas tu kita pun kita baca nak solat ni. Fawailul lil, biasa orang tak buatlah, tapi saya contoh saja. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang solat. Allahu akbar, kita rukuk. Kan sebab kita nak baca yang seterusnya. Alladzina hum an salatihim sahun, di rakaat yang seterusnya. Kan kita berhenti kat situ. Ataupun kita baca fawailul lil musallin. Sadaqallahul azim, kita tutup musaf. Tak boleh berdosa. Rukunnya berdosa. Sebab kita berhenti pada maksud yang salah. Dan celakalah bagi orang-orang yang solat. Tak betul lah. So kita kena habiskan sikit. Alladzina hum an salatihim sahun, yakni orang-orang yang cuai di dalam solatnya, daripada solatnya. Kena sambung. Saya tak sempat nak tengok ambil, nanti kita tengok ayat surah tu. Kita tengok sekarang, kita tengoklah. Tunjuk sekaranglah. Kan tuan-tuan pingin-pingin pula kan. Quran. Kul a'udzu minas ya. Okey, tengok ni. Nampak kan? Okey. Surah ni tentang bantuan, barang-barang bantuan al-ma'un ya. Okey. So kita tengok ni. Cara kita berhenti, ma'rifatul wuquf, tajwidul huruf warib wa ma'rifatul wuquf. Berhenti dengan betul. Biasanya orang tak berhentilah tengah-tengah surah. Kan, tapi contohlah ni contoh ringan saja, contoh yang ringkas. Dalam Quran ada banyak lagi yang biasanya saya tengok, saya perhati banyak orang berhenti dalam keadaan terkejut, ayat itu tergantung. Okey, so kalau kita baca fawailul lil musallin kan, berhenti kat sini lin, sadaqallahul azim ataupun Allahu akbar, kita rukuk. Tak boleh lah, kena habiskan ya. Celakalah bagi orang-orang yang solat. Mana boleh kata, mana tak, maksud tu tak tepat. Walaupun dalam ayat Quran Nabi berhenti kat sini. Nabi berhenti dekat fawailul lil musallin. Ambil nafas. Betul, Nabi sambung. Alladzina hum an salatihim sahun. Dalam setengah mushaf, dalam mushaf mushaf di Indonesia, mushaf Indopak Indonesia, atas nombor 4 ni, fawailul lil musallin ni ada tanda alif lam, lam alif, sorry. Lam alif. Mamnu'. Lam mamnu' apa? Mamnu' waqaf. Mana tak boleh berhenti situ. Dalam mushaf Indonesia lah, dalam mushaf Madinah ni, mushaf Madinah tak ada. Dalam mushaf Indonesia ada. Lam kecil, lam alif kecil. Atas nombor 4 ni. Mana jangan berhenti situ. Kan? Berhenti ambil nafas tak apa, tapi sambung dengan alladzinahum, boleh. Tapi jangan berhenti terus. Sadaqallahul azim, tak boleh. So sambung sikit. Celakalah bagi orang-orang yang solat. Ya ini orang-orang yang mereka yang leka lalai dari solatnya. Betul maksud dia. Kan? Apa tu tuan-tuan nak sadaqallahul azim pun bolehlah. Sadaqallahul azim kan, tak nak baca yang dua lagi dua ni. Bolehlah. Tapi sebab baiknya habislah kan, sampai ma wayamnaunal ma'un sadaqallahul azim, itu lebih cantiklah, itu lebih betul-betul. Nah, tu contoh yang saya nak tunjuk di sini pada malam ini ialah tahsin bacaan. Ma'rifatul wuquf, mengetahui mana nak berhenti. Nah, ada banyak lagi ya. Contohnya dalam surah, saya tengok surah mana, mereka berkata, sesungguhnya mereka berkata, orang Yahudi berkata, sesungguhnya Allah itu fakir dan kami ini kaya. Kan, saya tengok surah apa? Inna Allah faqir wa nagnul agniya. Itulah, bukan, tak silap saya. So ada orang dia baca, dia berhenti kat qalu, mereka berkata,
dia berhenti ambil nafas. Lepas tu dia masuk, dia sambung, dia baca terus, innallaha faqir, sesungguhnya Allah itu fakir. Allah itu fakir kan, dia seperti mana orang Yahudi kata Allah itu fakir. Tak betul lah, dia kena ulang sikit. Qalu, mereka telah berkata, ah ha, suka start pada situ. Qalu innallaha faqir, mereka telah, maknanya mereka itu orang Yahudi telah berkata Allah itu fakir. Ah ha, betul. Tapi kalau kita start innallaha faqir, Allah itu fakir, tak boleh lah, berdosa lah. Dosa, so, maksud dia dah berubah. Itu contoh-contoh yang saya nak tunjuk lah. Penting ya, kita kata macam tajwid ni sebut betul, kena jaga nafas, kena jaga baca sebut betul. Tapi tajwid juga dalam bidang bacaan Quran juga adanya dipanggil wukuf, wakaf dan imtidak. Berarti mana, kalau tak, sekarang orang tanya pula, tak, kita tak tahu macam mana kan, macam tadi saya tak tahu maksud dia, tak tahu bahasa Arab. Sebaiknya kita tengok terjemahan dia. Kalau tak tahu juga, tuan-tuan tak tahu kan, kita pun tak sempat nak tanya orang kan. Ni mula-mula surah ni boleh tak kita berhenti? Kita tak tahu. Kita pun tak tahu bahasa Arab. Mushaf tu mushaf tak ada terjemahan. Ha, tak apalah, tuan-tuan baca lah ikut mana tuan-tuan boleh. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah. Dan kita tak tahu bahasa Arab kan, tak apalah. Tapi orang yang tahu bahasa Arab, dia kena start dengan ayat sebelum dia. Tak boleh mula-mula dengan fid dunya, tak cantik. Alright. Banyak lagi lah dalam surah-surah yang lain. Macam tadilah. Waladda'a ghairil maghdubi 'alaihim waladda, jangan ambil nafas kat situ. Tapi kalau tuan-tuan tak tahu, sebelum ni tak tahu, adik Allah, moga Allah maafkan, jangan ulanglah. Okey, satu lagi cara berhenti, satu lagi cara berhenti, cara wakaf, malam ni kita nak tengok cara berhenti, cara sambung ialah ketika kita baca bismillahirrahmanirrahim. Okey, dia ada seni dia, nanti saya tunjuk. Okey. Biasa kadang-kadang setengah orang dia baca Quran. Ni saya ambil surah-surah pendek lah, mudah. Tuan-tuan boleh mudah faham. Okey. Setengah orang dia baca Quran, dia nak sambung dengan surah seterusnya. Nak sambung dengan surah seterusnya. So dia bacalah. Dia nak sambung daripada surah Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, lepas tu nak sambung ke Al-Falaq. So dia baca. Biasa kita berhenti sini kan. Walam yakul lahum kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Kita berhenti ambil nafas. Tapi ada setengah orang dia nak sambung. Ahadum bismillah. Okay, so dia sambung macam ni. Katakan dia sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ni nak sambung dengan bismillah. Tak boleh sambung dengan qul. Tak boleh. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'u. Tak boleh. Salah. Itu sebab ulama letak mim. Asalnya tanwin. Ulama letak mim kat sini. Ha ni. Ahadun, sebab apa? Sebab dia bertemu dengan ba. Bismillah. Ha, so asalnya ahadun, kufuan ahadun. Tapi sebab dia bertemu dengan ba, kalau nak sambung, ulama letak tukar jadi mim iqlab. So, kalau nak sambung macam mana? Walam yakul lahu kufuan ahadun bismillahirrahmanirrahim qul. Sekian. Okey, sambung. Sama juga dengan lepas baca ni. Katakanlah tuan-tuan nak sambung. Ni surah pendek lah, surah panjang lain lah. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillah, idza hasada bismillahirrahmanirrahim qul. Macam tu surah sambung ni. Jangan sambung dengan surah ayat depan tu. Wa min syarri hasidin idza hasada qul a'u. Tak betul. Okey, tak eloklah. Sebab bismillah tu maksud dia dibaca awal surah. Bismillah dibaca pada awal surah, kecuali surah At-Taubah. Itu ada perbahasan lagi panjang, surah ke-9, surah Taubah. Itu saya tak sempat nak bincang malam ni. Kita bincang pada malam lain. Surah At-Taubah tak ada bismillah. Okey. Kalau baca bismillah juga macam mana? Ada perbahasan ulama. Kemudianlah kita ni kali kita tengok. So satu lagi nak tengok, nak bagi tahu tuan-tuan. Sama juga ma'rifatul wukuf, cara kita berhenti. Cara kita sambung dan kita berhenti. Bila melibatkan bismillah. Macam saya cakap, bismillah ni mesti dibaca di awal surah. Tapi bila ada orang dia berhenti, dia sambung, dia akan jadikan bismillah tu di akhir surah. Sesuatu yang sangat aib, tak elok. Contohnya dia baca macam ni. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sampai sini dia nak sambung dengan surah sebelum ni. Selepas ni dia baca. Walam yakullahu kufuwan ahadum bismillahirrahmanirrahim. Dia ambil nafas. Qul a'udzu birabbil falaq. Macam tu pun cara yang sangat-sangat ditegah, tak elok. Sebab apa tadi tak betul? Walaupun dia baca sambung, betul. Ahadum bismillah. Betul sambung.
Tapi dia berhenti dekat Bismillahirrahmanirrahim. Dia berhenti dekat him. Dia ambil nafas. Berhenti dia mula Qul a'u. Kenapa salah? Sebab Bismillah tu dah seolah-olah macam ayat terakhir daripada surah yang sebelum tu. Betul tak? Kan dia baca Walam yakul, katakan tutup ayat bawah ni kan. Dia baca macam tu. Kan? Walam yakul lahu kufuan ahadum Bismillahirrahmanirrahim. Ambil nafas. Waqaf. Berhenti. Ambil nafas. Dia baca kul. Kan? Maknanya Bismillah tadi tu dia jadi seolah-olah macam satu ayat tambahan bagi surah Qul huwallahu ahad. Dia nampak tadi? Dia baca jadi satu ayat kelima. Ni ayat empat ayat je. Walam yakul lahu kufuan ahad, empat ayat je. Tapi dia sambung kan Bismillahirrahmanirrahim. Dia berhenti. Ambil nafas. Maknanya Bismillah ni sampai Rahim ni ayat kelima. Mana ada ayat kelima dalam surah Al-Ikhlas? Tak ada. Bismillah, macam saya cakap, dia mesti ayat satu. Dia mula kepada surah. Sama juga dia baca kat sini. Kan? Katakan dia nak sambung. Dia berhenti kat sini. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Pun salah juga, tak elok. Sangat-sangat tak elok. Sebab apa? Pembahasan panjang lah. Saya baca kitab ni bahasa panjang lah. Saya ringkaskan saja, mudah kan untuk pemahaman tuan-tuan. So bila dia baca macam tu, dia menjadikan ayat ni Bismillah ayat terakhir daripada surah yang sebelumnya. So apa cara yang terbetul? Sebaiknya kalau nak baca dan sambung juga, kita sambung dengan ayat yang sikit, dengan ayat yang selepas tu. Contohnya kita sambung dengan ni, kita baca hasada. Tengok atas lah, senang. Azan. Okey, kita sambung sikit lagi lah selepas ni. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Baik. Terima kasih kepada Haji Mazlan kerana azan yang begitu mendayu seperti semerah padi. Mazlan. Azan sedap. Boleh jadi Bilal. Okey, Bilal tambahan. Baik. Okey, tuan tengok eh. Okey, tadi saya kata jangan jadikan bismillah sebagai surah ayat yang terakhir. Jangan jadikan bismillah, bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat yang terakhir. Jadi, contohnya ada orang baca walam yakullahu kufuwan, dibaca Quranlah. Walam yakullahu kufuwan ahadum bismillahirrahmanirrahim. Tak dapat, eh? So dia nak baca macam mana? Dia kena sambung sikit. Jangan jadikan bismillah ayat terakhir. Maknanya dia kena sambung sikit dengan kul selepas tu. Contohnya, cara dia. Walam yakullahu kufuwan ahadum bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq. Baru boleh. Barulah bismillah tu tengah-tengah tadi kan. Dia tidak dipandang sebagai ayat yang terakhir daripada surah sebelum tu. Okey, saya ulang balik. Contohnya dalam Allah. Contohnya dalam yang ni pula. Okey. Dia nak sambung dengan ni. Ayat surah seterusnya. So dia baca bismillah. Kan? So dia baca terus dia, lepas rahim dia masuk terus kul. Okey, dia tak nak jadi, tak boleh jadikan bismillah sebagai ayat yang terakhir. Tak boleh berhenti kat sini. Berhenti sini eh. So kita baca terus. Dia baca qul a'udzu birabbil falaq sampai wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas. Ah, berhenti kat situ baru boleh berhenti. Ambil nafas. Baru boleh. Jangan berhenti kat sini. Ujung bismillah. Eh, kalau tak nanti bismillah akan jadi ayat terakhir kepada surah yang sebelum dia. Tak boleh. Eh? Itu sebab pentingnya berhenti kat mana? Ma'rifatul wuquf. Berhenti kat mana? Start kat mana? Dan terutamanya bila tambah pula bila kita libatkan bismillah dan ada satu lagi libatkan auzubillah. Macam mana baca auzubillahi minasyaitonir rajim sambung dengan bismillahirrahmanirrahim sambung dengan ayat seterusnya. Itu ada perbahasan yang lagi panjang ah. Jadi benda-benda ni saya nak ringkaskan saja. Kita tak sentuh pada tentang tu. Okey ya. Okay, gimana jadi? Okey. Jangan jadikan bismillah ayat terakhir. Itu kalau baca sambunglah. Biasa tuan-tuan tahlil ke baca Quran ke memang tuan-tuan berhenti kat ujung lah kan. Tak ada isu lah. Walam wa min syarri hasidin idza hasada. Berhenti sini. Bismillah. Ha, okay lah, itu terbaiklah. Kan ataupun walam yakullahu kufuwan ahada. Berhenti. Berhenti sini. Ambil semua. Bismillah. Ha, tak apalah. Macam tu boleh. Okey. Itu bahagian wukuf. Eh. Kita biasa tengok. Biasa orang cerita tentang tajwid. Eh. Tapi satu aspek lagi yang kita terlepas pandang ialah wukuf. Cara kita berhenti dan cara kita mula balik. Salah cara berhenti, maksud dia berubah. Salah kita start balik, kita sambung. Cara salah kita sambung, maksud dia berubah. Eh. Boleh mencacatkan bacaan Al-Quran, boleh menjadikan dosa. Makruh atau dosa lah. Masa bila? Contoh yang ni lah. Di akhir ke di awal? Tak apalah. Macam saya cakap tadi, kalau tak tahu bahasa Arab, kita tak tahu. Tengok terjemahan pun tak tahu. Tak apalah, baca lah ikut yang kita boleh. Tapi baca ikut yang normal lah. Contohnya kalau walam, dia nak sambung ni. Dia tak tahu bahasa Arab. Tak tahu kan? Dia nak sambung dengan bismillah dengan surah seterusnya. Walam yakullahu kufuwan ahadu bismillah. Dia tak tahu kan? Ini apa maksud dia? Tak tahu. Taklah mandai. Baca lah, berhenti lah kat situ. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ahada berhenti. Ha, start lah baru. Bismillahirrahmanirrahim. Start biasalah. Kau tak tahu bahasa Arab kan? Ha, kecuali contoh macam tadi. Kita pun dah terlepas bahasa yang pagi-pagi tu. Macam tadi kan? Bukan. Sorry. Dah tanya ni panjang lah jadinya. Tak maaf lah tuan-tuan. Dengan nak habis lah. Okay. Fiha khalidun. Mana tadi? Allahu Akbar. Fid dunia wal akhirah. Okay. Kan? Kita boleh bismillahirrahmanirrahim. Mula-mula muka surat ni ayat 220 bukan muka surat 220. Muka surat 220 muka surat 35 ayat 220 surah Baqarah. Start je bisfid dunya wal di dunia dan di akhirat. Kita tak tahu. Kita pun tak tahu maksud dia. Katakan kita biasa orang tahu kan di dunia dan di akhirat orang tahu. Tapi dia baca juga. Kita tak tahu kalau macam tu tak apalah. Kita mungkin tak tahu jahil, tak apa. Tapi kalau orang yang faham dia kena baca cara sebetulnya lah. Kena baca ayat sebelum dia.
Ha, kalau kita tak tahu tak apalah. Banyak ni bahasa contoh yang mudah. Ada banyak lagi contoh-contoh lain dalam Quran yang salah cara berhenti, salah cara baca, salah cara sambung, salah cara start balik bila kita berhenti ambil nafas, salah cara start balik, start sambung baca, maksud dia berubah. Okey. Cuma satu lagi terakhir saya nak sikit lagi. Meraihkan permintaan tuan mendari kita lah. Dia kata kalau kita cerita tentang tajwid ni, jangan cerita tajwid je atau wukuf je, cerita sikit intipati tentang surah tu kan. Okey. Malam ni saya nak baca tentang surah Tiga Kul, muka surat terakhir, muka surat 604. Okey. Kul huwallahu ahad ni surah tentang akidah. Itu pun kita akan bincang pada waktu ni. Saya nak bincang tentang surah Al-Falaq dan surah Nas. Suratul Falaq, surah Suratul Falaq, terjemahan dia saya tak ada sini. Okey, surah Suratul Falaq, kul a'udzu bil falaq, aku melindung, katakanlah Muhammad, aku melindung dengan Allah daripada kegelapan malam. Okey. Kemudian kita baca dengan surah An-Nas, katakanlah Muhammad, aku berlindung dengan daripada aku berlindung dengan Tuhan manusia. Kul a'udzu birabbin nas. Dua-dua surah ni a'udzu kan. A'udzu ni perlindungan. Dipanggil surah Mu'awwidzatain, surah pelindung. Dua ayat, dua surah yang melindung, surah Mu'awwidzatain. Ada setengah ulama mengatakan surah dalam Quran, Quran ada 114 surah. Tapi ada ulama kata 113 surah. Sebab surah, dua-dua surah ni dikira satu. Dikira satu. Sebab apa? Sebab ada kisah Nabi disihir. Kisah dia tentang Nabi disihir. Nabi satu masa tu Nabi disihir, Nabi tak keruan lah. Disihir oleh seorang Yahudi munafik namanya Labid bin Asam. Yahudi ini dia ambil rambut dengan sikat, patahan sikat. Dia ambil, dia ikat dekat macam budu atau tuntung budu yang patung orang buat sihir tu kan. Dia ikat, dia letak dekat pelepah mayang kurma tu, dia letak dalam satu telaga. Nama telaga tu telaga Birwan, Zarwan. Dia letak situ. So bila kena sihir tu dengan izin Allah lah, sihir tak berlaku tanpa izin Allah. Nabi pun jadi tak berapa ni lah. Jadi datang Nabi didatangi oleh malaikat. Dua malaikat datang. Satu malaikat di kepala Nabi, satu malaikat di kaki Nabi. Hadis sahih ada dalam sahih Ibn Katsir. So malaikat tu bercakap, apa hal apa ni mabalar hadzal rajul? Mabalar rajul, hadis ni, hadis sahih. Apa kenapa dengan lelaki ni, dengan Nabi ni? Malaikat satu lagi kata, dia telah disihir, matbub, disihir. Siapa yang menyihirkannya? Bla bla bla, hadis panjang. Akhirnya Nabi dapat tahu yang menyihirkan dia adalah Labid bin Asam, seorang Yahudi munafik. So Nabi pergi cari telaga tu. Nabi keluarkan Nabi jumpa pintalan rambut tu. Sekarang orang guna gambar ke kan? Ataupun orang guna patung kan, dicucuk dengan tu ke. Macam lah, saya tak tahu, Allah alam lah, saya tak tahu lah sihir, saya tak pernah buat. Tapi kalau tengok TV tu lah, dia ambil pintalan binang tu orang dulu. Tu sebab ada buhul, dia panggil apa? Saya nak tunjukkan sini. Min syarri ghasikin idza waqab. Ayat yang kedua ni. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Daripada kejahatan nafas, orang-orang yang melakukan ni, naffasati fil 'uqad. Uqad ni simpulan, uqad akidah. Akidah simpulan kepercayaan, akidah kan. Tauhid. Tapi uqad ni ain qaf dal. Uqad mana simpulan, dia buat simpulan, dia sihirkan Nabi. So aku berlindung daripada simpulan. Maknanya bukan ayat ni kata simpulan, tapi zaman sekarang ni macam-macam lah. Orang buat simpulan pakai gambar ke, pakai sihir pakai gambar ke, pakai apa sajalah kan. Tiup angin ke kan. Sekarang pakai telefon boleh sihir. Ada orang dah kena sihir pakai telefon je. Dia jawab je kena sihir. Kena pukau. Boleh kan? Dahsyatnya zaman sekarang ni. Itu satu lagi. Selepasnya, min syarri hasidin idza hasad, dan daripada kejahatan orang yang hasad, dengki. Orang yang hasad apabila dia berhasad, apabila dia dengki. So kita minta Allah perlindungan. Ini tentang orang, kita minta perlindungan daripada hasad. Ini tentang orang. Yang ayat terakhir tu tentang syaitan, gangguan syaitan, waswas syaitan, waswasil khannas, syaitan al-khannas. Dan syaitan ni juga membisikkan ke dalam hati manusia, jantung, sudut jantung dada manusia. So saya nak bincang sikit lagi sebelum saya tutup, berkali sikit. So min syarri hasidin idza hasad. Hasid, hasad ni hasad, dengki. Hasad dengki, Melayu kata hasad dengki, dua kali hasad dengki. So dalam agama kita ada dua benda, hasad dan ain. Kita dah bincang ain.
Ustaz Lemo dah bincang dah, Ain. Saya ringkaskan saja. Hasad ni kita dengki, kita iri hati. Kita tak suka nikmat ada pada seseorang tu. Orang tu kaya, dapat harta, dapat anak, orang tu dapat nikmat lah. Kita nak dihilangkan nikmat tu. Kita tak puas hati kan. Kaya tu mesti rasuah tu. Kita tak suka. Kan? Itu banyak kereta tu mesti curi tu. Kan contohlah. Kan? Tu banyak ramai bini ramai tu mesti ada something tu. Dia hasad. Itu jahat. Berlaku pada satu orang ke orang lain. Kan? Dia tak berlaku hasad pada diri sendiri. Ada ke hasad pada diri sendiri? Tak ada. Saya kaya kan, kau kan. Eh, aku kaya ni bahaya. Mana ada orang dengki pada diri sendiri? Tak ada. Kan? Satu lagi ialah ain. Ain ni masuk mata. Pandangan bahaya mata. Ain ni macam hasad juga. Ain ni betul memang ada ain, ya. Penyakit ain. Penyakit disebabkan oleh ain. Dalam sini tak adalah. Dalam dua ain tak ada. Ain ni ialah dia rasa takjub. Dia rasa tadi dengki kan. Dia tak suka orang ada nikmat. Ain ni dia rasa takjub, bukan dia niat jahat. Dia takjub. Tapi dia takjub sampai tak ingat Allah Taala. Dia takjub tu dia puji. Kan, ya Allah cantiknya, cantiknya anak engkau. Dia puji betul-betul. Dia tak sebut masya-Allah, tabarakallah, ya Allah. Dia tak lapis dengan nama Allah Taala. So boleh kena ain, boleh kena penyakit. Kalau diizinkan Allah lah. Budak tu sakit. Kan? Contoh, benda ni nampak macam tak logik tapi memang betul, memang ada. Nabi kata al-ainul haq. Ain tu hak, betul. Ada hadis lain, riwayat aku maqal. Nabi kata kalau ada benda yang boleh memotong takdir. Kalau ada benda yang boleh memotong takdir, maka ain boleh potong. Maknanya kalau ada orang tu mati, kita mati sebab takdir. Mati sebab takdir. Tapi kalau ada benda yang boleh mengawalkan mati itu sebabkan takdir, bukan sebab takdir, adalah kerana ain. Ain ni menyebabkan orang boleh mati. Itu bukanlah sebab ain tu boleh mati. Mati kerana Allah Ta'ala lah. Tapi maksudnya bahayanya hadis tu, mahfum daripada hadis tu, ain ni boleh menyebabkan orang boleh jatuh sakit. Contoh kita kata dia dapat kereta baru kan. Kita puji, sebut nama Allah dulu. Masya Allah cantiknya kereta kau ni. Kan? Jangan kita puji, ya Allah cantiknya, kita besar ni, buli tu kan. Kita beli. Takut kita ni ada orang yang ada ain, kita puji dia. Bukan kita niat busuk, kita bukan jahat, kita puji. Kita tak sebut nama Allah, ain tu boleh timpa pada dia. Dia bawa kereta tu, accident. Boleh berlaku. Pelik, benda ni macam tak masuk akal, tapi memang itu yang berlaku. Ataupun contoh macam berlaku pada sahabat Nabi. Amir, sahabat Nabi ni kisah hadis sahih. Ada seorang sahabat Nabi ni putih, kulit dia putih. Dia tengah mandi. Dulu tak ada bilik air macam kita ni kan. Dia setakat penghadang je. Dia tengah mandi, kulit putih. Mandilah. Mandi beralas lah, tutup. Tapi badan dia putih. Lalu seorang sahabat lain, sahabat lain nama Amir, dia tengok, dia terlampak lah putih kulit seorang sahabat ni. Dia kata ya Allah. Dia tak kata Allah. Dia kata tak pernah aku tengok putih macam ni, macam anak dara. Tak pernah tengok lelaki putih macam ni, macam anak dara. So sahabat Nabi yang tengah mandi tu terus pitam, jatuh, terus pengsan. Nama dia Sahal, Sahal bin Hunayf. So dia pun kaget lah. Dia bawa ke Nabi. Siapa yang Nabi tanya, siapa yang telah membunuh saudaranya, siapa yang telah merosakkan saudara dia. Al-Qamakal dalam hadis. Nabi kata, dia kata akulah. Dia diam lah, putih kata akulah. Nabi kata kenapa kau tak puji Allah, kenapa kau tak sebut nama Allah. Nabi marah dia, Nabi tegur dia. Sebut nama Allah lu. So nak puji apa-apa, nak puji apa saja kan. Oh cantiknya tempat ni, cantiknya. Sebut nama Allah, ya Allah. Sebut nama Allah, lapik dengan nama Allah. Sebab Allah dia berhak untuk rasa cemburu. Kan kita puji satu benda ciptaan dia, kita tak puji dia, Allah boleh rasa tak puas hati, boleh rasa cemburu. Allah Maha Suci lah. So itulah dia, kita kena lapik dengan nama Allah. Dia panggil ain. So saya ulang balik, hasid, hasad ni dengki. Kita dengki. Di sana dengki ni antara orang jahat lah, orang yang busuk hati. Tapi ain boleh berlaku di kalangan orang baik. Orang baik, ulama sama ulama pun boleh ain. Dia puji, masya-Allah syekh. Dia tak kata masya-Allah. Pandai kau ni syekh. Kau ni baguslah syekh. Jaid mabu apa ni? Jaid mumtaz. Dia puji gitu kan. Boleh kena ain walaupun sesama ulama, sesama orang baik. Kan? Dan juga ain boleh kena pada diri sendiri. Dia tengok cermin kan. Diri sendiri. Oh handsome aku ni kan, contohlah, bukan saya lah. Handsome kan. Dia boleh ain pada diri sendiri, boleh kena pada diri sendiri. Dia puji, bukan dia kutuk, dia puji. Dia boleh kena ain pada diri sendiri, sakit. Kita tengok kenapa sakit ni? Kita pun tak tahu sakit kenapa. Barangkali boleh sebab ain. So untuk tahu lebih ain ni, kita boleh, mungkin kita boleh panggil lah, majlis boleh panggil ustaz yang ruqyah, raqi. Raqin yang boleh cerita tentang sihir, ain, hasad dan sebagainya. Ruqyah lah. Jadi itulah dia. Ini hasad dan ain. Jadi itu saja. Itulah sedikit sebanyak nak bincang, nak tafsir lagi. Ayat ni panjang lah. Kalau nak bincang, nak tafsir saya baca. Saya baca lah tafsir dan kasir. Tapi takkan nak cerita apa dah ni kan, tebal. Jadi saya ringkas sajalah. Kita ambil istipati. Bacalah surah ni sebelum waktu pagi. Dua surah ni waktu pagi.
lepas solat, bila bangun tidur, sebelum tidur, bacalah surah ni. Atau kita macam ni berapa kali last lah, kita baca kan nak tidur kan. Biasa amalan Nabi, Nabi tiup sebelum tidur, Nabi tiup. Aisyah, hadis sahih, Aisyah meriwayatkan Nabi tiup. Nabi tiup. Betul dia baca Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, sampai baca, sampai habis. Betul Nabi baca. Nabi baca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Apa tu? Qul a'udzu birabbil falaq. Betul Nabi baca qul a'udzu birabbin nas. Betul Nabi Nabi sapu. Sapu. Dari kepala, muka sampai hujung kaki. Pelindung. Kan? Nabi buat 3 kali. Qul Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Buat 3 kali. Sembus nafas. Baca, lepas tu kita sabu. Atau kita buat ke anak kita. Kita ada anak kecil kan, baru lahir ke anak kita kan, kita sembus. Kalau ikut dalam ni, tiup dulu. Yang saya pernah, saya pernah dengar ustaz kata baca dulu baru tiup. Tapi kalau ikut yang saya baca tadi, kalau anda tengok lebih puati, boleh tengok depan ni lah. Dia kata tiup dulu. Tiup dulu untuk baca. Okay, so tak kisahlah, yang penting tak tiup pun tak apa, tak tiup pun tuan-tuan baca Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu, sampai An-Nas tu, sampai habis tu, minal jinnati wan nas, terus sapu. Tak tiup pun tak apa, tapi kita nak ikut Nabi, kita tiup lah. Ataupun kita nak dekat anak atau dekat isteri kita kan, dia tidur kan, ataupun dia berehat ke sakit ke, kita baca qul huwallahu ahad kan, bismillah, baca dengan baiklah, dengan betul lah, qul huwallahu, sampai lah minal jinnati wan nas. Bus, sapu kat kepala dia, sapu sampai ke kaki dia. Itu cara ruqyah yang antara Nabi ajar lah, ada dalam saya berkasir. Ataupun kalau banyak sangat, panjang sangat, kita baca surah An-Nas ke, ataupun surah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sapu kat anak, sapu. Itu antara ruqyah. Saya bukanlah ahli ruqyah, saya bukan pandai bab ni, tapi itu yang kita belajar dari guru-guru saya lah, antaranya Ustaz Ishaq Malik, Ustaz Imam 2, dia dulu ruqyah Darul Syifa, dia ajar lah. Dan guru-guru lain juga, sapu lah baca. Paling kurang pun ataupun nak senang, kita baca doa yang tu, na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hammah min kulli ainin lammah. Aku melindungi dengan Allah daripada syaitan, daripada, dengan kalimah yang sempurna, daripada syaitan, daripada ain. Bagus. Sapu dekat anak atau sapu dekat isteri atau isteri-isteri dan sapu. So itulah cara ruqyah yang boleh. Kalau tak tahu juga, baca je lah, baca je lah macam biasa. Okey, baca dengan betul. Jadi itu saja, semoga bermanfaat. Saya tak minat nak ambil masa panjang, minta maaf. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من تفرق من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.